Tegang banget gue liat-liat. Santai dong. Tegang banget gue liat-liat. Tegang banget. Sesuai dengan janji Mimin sebelumnya, ketika Telini sapan akrab Mahalini Raharja manggung, pun sebaliknya Aiki Rizky Febian manggung, dan keduanya tidak sempat saling menemani, maka akan ada kejutan lainnya yang akan ditampilkan, adalah video callan umum mereka lakukan ketika terpisah jarak dan waktu, lantaran memiliki masing-masing kesibukan. Buktinya, pada penampilan Aiki di Sempurna Festival 2022 di Denpasar, Bali, malam kemarin 19 Juni 2022, Mahalini memantau langsung konser kekasihnya itu melalui video callan atau visi. Mahalini mengaku Aiki tegang, tapi tegangnya bukan yang itu ya, tapi tegang yang lain. Tegang banget gue liat-liat. Santai dong. Tegang banget gue liat-liat. Tegang banget. Kasihnya itu manggung di Bali menggantikan dirinya. Namun, seperti apa keseruan manggung Aiki ketika nama Mahalini bergema di ratusan ribu penonton konser meski hujan mengguyur? Namun, semangat mereka untuk melihat penampilan Aiki tak membuatnya mundur selangkah pun menyaksikan konser hingga selesai. Berikut tayangannya dirangkum YouTube channel Berbagi Cerita CBC. Siapa yang masih ragu sama pasangannya?
pasangan kalian? Apakah kalian takut kalau pasangan kalian tidak setia? Atau tidak pernah memperhatikan keseriusannya? Moga lagu ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian, ataupun kalian yang sudah mempunyai pasangan lebih tahu bagaimana caranya untuk bisa menghadapi sebuah hubungan agar tidak ada sebuah keraguan. Ini bukan hanya untuk menyampaikan rasa rindu untuk orang yang masih ada.
Antusias semua yang ada di sini, bahkan hujan-hujan rela-rela sampai nunggu seperti ini, minta tepuk tangannya untuk kalian semua. Nah, tadi kan di sini katanya banyak yang jomblo. Biasanya kenapa? Pasti karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Atau enggak cintanya dipandang sebelah mata, jadi gini gitu. Saya mau kasih tahu kepada kaum-kaum jomblo yang ada di sini, sorry ya. Kalau kalian mendapatkan gebetan yang cuek, bodo amat sama kalian, mending tinggalin aja. Bukan, siapa tahu di depan ada yang lebih sayang dan peduli sama kalian. Jadi lebih baik cukup tahu, tanam dalam diri aja udah. Sebenarnya, matur suksma untuk semua yang sudah hadir di malam ini, di malam yang luar biasa. Walaupun hujan, kalian tetap semangat. Mungkin ini menjadi sebuah berkah untuk kita semua yang hadir di sini. Saya harap nanti suatu saat nanti ada dari salah satu dari ribuan orang ini ada yang bisa menggantikan saya untuk menghibur orang banyak nantinya. Amin. Dan semoga sukses. Dan pastinya juga saya harap Raja Muhyiddin paham. Jadi di lagu terakhir ini saya kalau gitu tapi nyanyi dulu semuanya yang ada tadi saya terus nyanyi coba. Masih pada malu-malu nyanyinya. Lanjut.
Dion kayak gitu duluan nih, anak-anak aja nih tuh. Guys. Hai. Terus file semua. Hai. Ridho. Kayak banget gue ya. Lo bisa hipnotis anak cewek itu luar biasa. Gua heran gua. Terus ikuti channel Bagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.